sarang burung tapi sardin. Nama sarang burung juga. Nama sarang burung juga. Sardin nanti. Sardin. Sarang burung. Oh, sarang burung ada ya? Ada. Oke. Boleh bos. Bapak kambing. Ya, hari kambing. Kambing tuan. Nah, awal nih. Wah, saling. Oke. Okay. Coba rekaman sikit ya, promosi. Apa? Ini nih kak? Garing, apa garing? Itu dia, ada cara dia. Emos nih. Dan tengok pada YouTube video tu dia kata dah 40 tahun ya. Dah 40 tahun. Wah, bisnes di sini. Comel-comel. Nah, 40 tahun. 75 ya. Ada saya tonton video kawan saya tu. Tari kambing. Nah, ini tari kambing power. Tari kambing power dari Kuala Selangor. Yang taruh telur atau memang dah
banyak orang buat dah, tapi awak punya dia famous. Ada banyak orang buat tapi tak sama. Tak sama ini. Kan? Ada di dah silap. Orang buat macam Cik Alam ada. Cik Alam. Itu telur 2 biji. Abang pergi dah tempat lain. Yeah. Sama tak silap. Ini bau biasa punya. Ada lagi sardin. Oh, sardin punya. Oh. Sarang burung tapi sardin. Sardin ada. Nama sarang burung juga. Nama sarang burung dah. Tu sardin ada. Sardin. Oh, mana kita boleh pilih grade? Ya. Biasa dengan tu. Kena pilih punya isi dia. Sama ada telur ataupun sardin. Okey, next time kita try sardin pula kak. Ni kakak saya dua-dua ni. Pesara-pesara dari Kuala Lumpur. Dapat tahu. Tadi jalan-jalan. Oh, ada anak. Aduh dia. Tengok, tengok dan gambar dah meleleh. Tu dia ya Wak Salim orang lama ya. Ah, 7 tahun 75. Ah, dah mana dah 40 tahun. Mana masa dah bercucu dah. Ah, bercucu dah. Mana masa tu usia 20 lebih baru. Muda lagi 20 lebih ke? Kamu mula berniaga. Ah, tengok. Cekal. Terus. Mana bertujuh saya. Ya. Awet. Elok sihat tegak pun. Terima kasih, Pak.